Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja selesai memasang akses point untuk semua area yang ada di SMA Negeri 1 Tambun Utara. Ini bisa dilihat di tab saya bahwa di sini sudah ada banyak akses point, dan akses point ini tidak ada passwordnya yang sekarang ya. Jadi teman-teman bisa masuk aja. Misalnya saya ketik hotspot Tamara 1. Ini tinggal klik, terusnya dia otomatis masuk, menghubungkan, nanti dapat. Tapi nanti teman-teman kalau mau masuk ke sini ya, kalau mau masuk ke sini teman-teman harus memasukkan username dan password. Nah, ketika ini sudah login, klik, dia akan otomatis kebuka login jaringannya. Kebuka login jaringannya, kita cek. Tunggu beberapa. Oh, ini udah langsung otomatis. Kalau misalnya teman-teman, kita cek di sini. Kita buka Google, kita buka Chrome ya. Setelah klik teman-teman, setelah klik access point ya, teman-teman jangan lupa di sini buka Google atau browser. Kalian ketik aja tamara1.com. Sekali lagi tamara1.com .com ya. Terus kalian enter. Nah, nanti di sini akan ada status tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi setelah klik access point-nya, pilih, kalian akan masuk seperti ini. Nanti ini diminta username dan password. Setiap kelas, setiap siswa nanti akan dibuatkan. Ini saya contohnya ngambil akses point-nya kelas 12 IPS 4. Ya, ini 12 IPS 4. Passwordnya di saya tutup dulu, nggak apa-apa passwordnya ya. Nanti kita masukkan password, karena setiap kelas itu passwordnya kami buat beda-beda, kami buatkan beda-beda supaya nanti kedetek siapa yang login, siapa yang tidak login. Oke, sebentar. Oke, sini tadi salah, C-nya harus C besar. Oke, setelah sudah memasukkan username dan password, klik connect. Ya, klik connect. Nah, ini berarti sudah masuk. Tapi sini lihat nih, semua history dari situs yang Anda kunjungi tercatat di sistem. Jadi silakan gunakan internet. Lihat ke sini. Nah, ini di sistem komputer. Di sini kelihatan nih user mana yang lagi aktif, IP-nya berapa dan segala macamnya. Nanti bahkan kami bisa mengecek dia buka-buka situs apa, hanya melihat situsnya saja ya, tidak masuk ke WhatsApp, tidak masuk ke IG-nya dia buka-buka apa. Oke. Jadi itu adalah jaringan hotspot yang ada di seluruh area SMA Negeri 1 Tambun Utara. Terima kasih. Assalamualaikum.